Skema dengan menggunakan dua dioda dapat 5,7 mikroampere. Skema dengan satu dioda saja dapat 3,3 mikroampere. Skema dengan tiga dioda dengan tambahan kapasitor di input dapat 6,5 mikroampere. Skema tiga dioda tanpa tambahan kapasitor di input dapat 4 mikroampere. Skema tiga dioda dengan penambahan induktor harus naik di 7 mikroampere. Kalau yang tadi dengan 550 UH, sekarang pakai 4,2 mH dapat 8,5 mikroampere. Tadi yang dapat 8 mikroampere saat disortkan dapat 17,5 mikroampere.